Beki mahabumna jumlah kasus COVID-19 utamana di Kabupaten Bandung Tungur Kabupaten Bandung Barat Rojong Gubernur Jawa Barat keur nyindekeun Bandung Raya siaga hiji COVID-19 dirina ngainstruksikeun sakumna kantor ngalarapkeun work from home tur mahing wisatawan ngajuk-juk ka Bandung Raya salila saminggu nu bakal datang. Jumlah pasien COVID-19 anu dirawat di rumah sakit di Kabupaten Bandung jeung Kabupaten Bandung Barat anu ngaleuwihan standar WHO nyaeta 84,18%. Ngarojong Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil keur nyindekeun Bandung Raya siaga hiji COVID-19 salila saminggu nu bakal datang. Ridwan Kamil geng instruksikeun sakumna kantor ngalarapkeun work from home atau WFH kalawan kehadiran langsung ukur 25%. Samalah dirina ge merih wisatawan henteu ngajug-jug ka Bandung Raya jero saminggu ieu. Kami menghimbau agar tidak ada wisatawan yang datang ke Bandung Raya selama 7 hari ke depan sampai pengumuman selanjutnya, khususnya para wisata yang memang selalu ramai ada di KBP, ramai ada di Kabupaten Bandung, zona merah, karena itu saya himbau wisatawan yang biasanya mayoritas dari DKI juga minta untuk tidak datang selama 7 hari ke depan ke wilayah Bandung Raya. Ridwan Kamil nandeskeun eta hal teh mangrupa rem darurat keur ngadalikeun situasi anu karandapan alatan prepanjang kamari. Dirina manghanjakalkeun keberhasilna PPKM mikro tepi ka poean lebaran kalawan jumlah pasien COVID-19 anu dirawat di rumah sakit ukur 28% jadi taya hartina satu tas prelebaran. Ridwan Kamil miharep pamarentah puseur henteu ngalarapkeun prepanjang deui tepi ka kasus COVID-19 diungkulan tepi ka beres roes. Samalah dirina ge meredih sakumna kabupaten jeung kota nyorang vaksinasi massal secara optimal tepi ka masyarakat umum di mangpirang stadion kawas anu dikokolakeun di Kabupaten Bekasi. Ridwan Kamil ge bakal sagancangna ngecek kaayaan Purwasuka, rumah sakit anu jumlah pasien COVID-19 na ngahontal 84,7%. Dirina nandeskeun kunci tina kaberhasilan prak-prakan ngungkulan COVID-19, nyaeta ketak 5M, make masker, ngumbah leungeun make sabun, ngajaga jarak, nyinglar riungan, turta ngawatesanan mobilitas. Budi Hartati, Bandung TV.